Kalem aja, kalem, kalem. Tahan. Nunggu gitu aja. Tahan, Mas. Tahan dulu, liatin aja dulu. Tahan, pelan-pelan. Udah mundur dikit lah, sorry. Kalem. Suaranya, Bang. Lebih detail lagi. Nah, kalau Nurul sendiri aktivitasnya apa sekarang? Sebentar, enggak lama. Cuma sekedar kenal, dikenalin juga sama teman. Kenalnya di mana? Dari teman itu dikenalin, dibawa main. Sempat satu sekolah atau? Enggak. Pernah ketemu sama Peggy? Pernah. Berapa kali? 2-3 kali. Oh, gitu. Hanya sekilas doang berarti ya? Iya. Ketemu di mana? Dibawa sama teman main. Di daerah mana? Main di rumah mancing. Oh, mancing. Di laut. Oh, jadi aktivitasnya memang kalau ketemu Peggy mancing aja? Iya, mancing ke laut. Oh, enggak ada aktivitas ketemu lain? Iya. Enggak pernah nongkrong berarti? Iya, di laut itu. 2-3 kali. Ketemu. Karena memang AA tinggalnya di? Sama di Kensi. Oh, sama dekat pemancingan itu. Iya. Oke. Terkait setelah Polda menyita Facebooknya Peggy. Iya. Bang, harapannya dari pemeriksaan? Ya, terkait chat dari Facebook. Apa isi chatnya? Isi chatnya ya nantilah kita terangkan setelah pemeriksaan. Artinya? Kita juga belum tahu detailnya seperti apa. Seberapa dekat ini si Nurul ini dengan si Peggy? Kan? Tidak terlalu dekat karena si Nurul ini hanya dikenalkan dari temannya si Dede. Tidak kenal langsung. Dan cuma beberapa kali ketemu sama si Peggy dari rentang waktu 2015 sampai 2016. Dan chat Facebook itu di tahun 2015 kan? Kira-kira seperti itu, cuman dari saksi Nurul sendiri dia lupa karena Facebooknya sendiri sudah tidak bisa diakses, sudah bisa dibuka. Berarti intinya polisi berusaha untuk memastikan isi chat itu mungkin. Iya. Berarti permintaan keterangan terhadap si Nurul ini setelah polisi memeriksa Facebooknya si Peggy, berarti. Iya. Kalem aja, kalem. Tahan. Nunggu gitu aja. Tahan, Mas. Tahan dulu, liatin aja dulu. Tahan, pelan-pelan. Udah mundur dikit lah, sorry. Kalem. Suaranya, Bang. Lebih detail lagi. Nah, kalau Nurul sendiri aktivitasnya apa sekarang? Sebentar, enggak lama. Cuma sekedar kenal, dikenalin juga sama teman. Kenalnya di mana? Dari teman itu dikenalin, dibawa main. Sempat satu sekolah atau? Enggak. Pernah ketemu sama Peggy? Pernah. Berapa kali? 2-3 kali. Oh, gitu. Hanya sekilas doang berarti ya? Iya. Ketemu di mana? Dibawa sama teman main. Di daerah mana? Main di rumah mancing. Oh, mancing. Iya. Laut. Oh, jadi aktivitasnya memang kalau ketemu Peggy mancing aja? Iya, mancing ke laut. Oh, enggak ada aktivitas ketemu lain? Iya. Enggak pernah nongkrong berarti? Iya, di laut itu. 2-3 kali. Karena memang AA tinggalnya di? Sama di Kensi. Oh, sama di dekat pemancingan itu? Iya. Oke. Terkait setelah Polda menyita Facebooknya Peggy? Iya. Bang, harapannya dari pemeriksaan? Ya, terkait chat dari Facebook. Apa isi chatnya? Isi chatnya ya nantilah kita terangkan setelah pemeriksaan. Artinya? Kita juga belum tahu detailnya seperti apa. Seberapa dekat ini si Nurul ini dengan si Peggy? Kan? Tidak terlalu dekat karena si Nurul ini hanya dikenalkan dari temannya si Dede. Tidak kenal langsung. Dan cuma beberapa kali ketemu sama si Peggy dari rentang waktu 2015 sampai 2016. Dan chat Facebook itu di tahun 2015 kan? Kira-kira seperti itu, cuman dari saksi Nurul sendiri dia lupa karena Facebooknya sendiri sudah tidak bisa diakses, sudah tidak bisa dibuka.
Berarti intinya polisi berusaha untuk memastikan isi chat itu mungkin. Iya. Berarti permintaan keterangan terhadap si Nurul ini setelah polisi memeriksa Facebooknya si Peggy berarti. Iya. Kalem aja, kalem. Awas, tahan. Nunggu surat aja. Tahan, Mas. Tahan dulu, liatin aja dulu. Tahan, pelan-pelan. Udah mundur dikit deh, sorry. Kalem. Suratnya, Bang. Lebih detail lagi. Nah, kalau Nurul sendiri aktivitasnya apa sekarang? Sebentar, nggak lama. Cuma sekedar kenal, dikenali juga sama temen. Kenalnya di mana? Dari temen itu dikenalin, dibawa main. Sempat satu sekolah atau? Enggak. Pernah ketemu sama Peggy? Pernah. Berapa kali? 2-3 kali. Oh, gitu. Dimana? Hanya sekilas doang berarti ya? Iya. Ketemu di mana? Dibawa sama temen main. Di daerah mana? Main di rumah mancing. Oh, mancing. Ke laut. Oh, jadi aktivitasnya memang kalau ketemu Peggy mancing aja. Iya, mancing ke laut. Oh, enggak ada aktivitas lain. Iya. Enggak pernah nongkrong gitu. Nongkrong ya di laut itu. Heeh. 2-3 kali. Karena memang AA tinggalnya di sama di Kencil. Oh, dekat pemancingan itu. Ya. Oke. Okay. Terkait